Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini teman-teman. Kali ini saya mau membuat video tutorial cara mengaktifkan fitur flash pada jam tangan G-Shock DW9052. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Oke, jam tangan G-Shock DW9052 adalah salah satu jam tangan G-Shock legendaris dari Casio ya. Dan jam tangan ini memiliki fitur, yaitu ada fitur lampu, anti air 200 meter, anti guncangan, yaitu fitur utama dari G-Shock. Ada fitur kalender, ada fitur stopwatch, timer, alarm, dan signal. Tapi ada satu fitur tersembunyi di jam tangan ini yang jarang dipakai orang-orang. Nah, penasaran fitur apa itu? Ikuti terus video ini ya teman-teman. Nah, jam tangan ini selain dilengkapi fitur-fitur tadi, jam tangan ini juga mempunyai fitur flash, yaitu fitur yang membuat jam tangan ini lampunya akan berkedip jika jam tangan ini berbunyi. Jadi misalkan jam tangan ini alarmnya berbunyi, maka jika kita mengaktifkan fitur flash, jam tangan ini akan menyala berkedip sesuai dengan bunyi jamnya. Nah, untuk mengaktifkan fitur ini, tekan dan tahan tombol kanan bawah seperti ini sampai berbunyi beep dan muncul logo bintang seperti ini. Nah, jika logo bintang ini sudah muncul, maka fitur flashnya itu sudah aktif ya teman-teman. Jadi misalkan jam tangan ini berbunyi alarm, lampunya juga akan menyala berkedip. Atau jam tangan ini berbunyi pada saat signal, fitur signalnya aktif, lampunya juga akan berkedip. Nah, di sini saya akan perlihatkan fitur flashnya aktif pada saat fitur signalnya berbunyi ya. Dan jika masuk pergantian jam, maka jamnya berbunyi dan lampunya akan berkedip. Nah, kalau yang ini fitur flashnya aktif pada saat alarmnya berbunyi. Jadi jika fitur flashnya aktif dan alarmnya berbunyi, maka lampunya akan berkedip selama alarm itu masih berbunyi ya teman-teman. Oke, sekian dulu video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.